Shalom saudaraku. Pagi ini New Every Morning akan membahas tema Menjadi Tenang. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Banyak orang tidak bisa merasakan ketenangan. Ketenangan yang sesungguhnya. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan lewat persekutuan dengan Tuhan. Pada saat Daud dikejar-kejar sama Saul mau dibunuh, Daud menulis pengalamannya di dalam kitab Mazmur. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa begitu penting dengan menjadi tenang? Yang pertama, ada kekuatan dan kuasa di dalam ketenangan. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kekuatan dan kuasa Allah bekerja melalui hidup kita hanya di saat kita dapat menjadi tenang. Yang kedua, seringkali Allah menyatakan dirinya saat kita menjadi tenang. Ketika Elia di Gunung Horeb, Allah menyatakan dirinya bukan dengan angin besar yang kuat, tetapi dengan angin sepoi-sepoi basah, yaitu di dalam ketenangan. Perhatikan tips untuk menjadi tenang berikut ini. Yang pertama, Matius 11 ayat yang ke-28. Datang dan memiliki Kristus, hasilnya kita akan mendapatkan kelegaan. Yang kedua, Yesaya 32 ayat yang ke-17. Dapatkan dan cintailah kebenaran, hasilnya kita mendapatkan ketenangan. Ketiga, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Berdoa dan mengucap syukur, hasilnya kita mendapatkan damai sejahtera. Yang keempat, Matius 11 ayat yang ke-29. Melayani Tuhan dan sesama, hasilnya jiwa kita mendapatkan ketenangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup tetap di dalam Kristus, mencintai kebenaran, dan selalu mengucap syukur supaya kami mendapatkan damai sejahtera daripada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.